Jangan menambah keadaan jerebu sekarang dengan melakukan pembakaran terbuka, terutama di kawasan pertanian yang berdekatan dengan hutan, kawasan bakau dan beluka. Itu nasihat orang nombor satu Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, Nur Hisham Muhammad, berikutan keadaan jerebu yang melanda kebanyakan negeri di seluruh negara pada masa ini. Menurut beliau, sebagai pengerusi Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara, ASEAN, Malaysia perlu menjadi contoh kepada rakan anggota dengan tidak menyumbang kepada peningkatan titik panas yang menjadi punca kepada keadaan berjerebu. So as a chairman of ASEAN, bukan PM dia, kita pun harus menunjukkan contoh yang baik kepada negara Asia lain. Nur Hisham memberitahu pada sidang media selepas majlis penyerahan kunci rumah untuk projek strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS di Kampung Sebigo, Lunduk, Kuching. Beliau berkata anggotanya yang seramai 800 orang dan dibantu oleh 1,800 anggota sukarela berada dalam keadaan siap siaga untuk menghadapi keadaan berjerebu sekarang. Ini termasuk memantau kawasan yang kerap berlaku kebakaran, terutama di kawasan tanah gambut, dan memberikan respon segera kepada panggilan kecemasan yang membabitkan kebakaran hutan dan beluka.